Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di langit malam yang cerah, tiba-tiba saja muncul air mata. Itu tampaknya seperti raksasa yang merobek langit dengan tangannya. Kejadian itu membuat orang terkejut, ketakutan, dan juga sangat gelisah. Itu karena, kejadian itu terjadi sangat tinggi di langit. Jika itu benar-benar tindakan manusia, maka seberapa besar tubuh dan seberapa besar kekuatan yang mereka butuhkan, hanya untuk membuat air mata seperti itu. Tidak satu pun dari mereka yang berani membayangkan situasi seperti itu, karena semakin serius mereka memikirkannya, maka mereka semakin merasa rambut mereka berdiri, dan itu berbarengan dengan rasa takut yang tak ada habisnya. Mereka secara tidak sadar merasa bahwa, itu bukan sesuatu yang dilakukan manusia. Karena sangat mustahil bagi manusia, untuk memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan kultivator yang kuat sekalipun tidak bisa melakukannya. Jadi, semua orang merasa itu adalah iblis, atau mungkin itu adalah dewa. Namun sayangnya, mereka lebih bersedia untuk percaya bahwa itu hanyalah kelainan, dan merupakan sebuah fenomena. Dan kelainan itu sama sekali tidak berhubungan dengan mereka. Adegan itu benar-benar terlalu mengejutkan, sehingga melampaui batas yang bisa ditanggung oleh mereka. Mereka merasa itu bukan sesuatu yang bisa mereka ikuti, dan juga bukan sesuatu yang ingin mereka ikuti. Setiap orang di seluruh wilayah Laut Timur dapat melihat air mata di langit itu, dan hampir semua orang terpana karenanya. Maka secara alami, Chu Feng menemukannya juga. Tapi Chu Feng tidak punya hati untuk mengaguminya, dia juga tidak mau repot-repot menebak apa yang terjadi. Karena pada saat itu, pikirannya hanya memikirkan satu orang, yaitu Little Fishy. Chu Feng, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar. Lalu pada saat yang sama, sosok cantik seperti peri muncul di depan Chu Feng, dan menghalangi jalannya. Itu adalah Qius Hui Fuyan. Senior Qius Hui, apakah kamu melihat Little Fishy? Tanya Chu Feng dengan prihatin. Tapi Qius Hui Fuyan menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, Chu Feng, jika terus mencari seperti ini, maka ini bukanlah caranya. Wilayah Laut Timur sangat luas, dan kecepatan Little Fishy di dalam air juga sangatlah cepat. Jika dia keluar untuk bermain, dia mungkin tidak tetap berada dalam lautan darah abadi. Dengan kecepatan kamu, bagaimana mungkin kamu bisa menemukannya? Jadi lebih baik, kamu kembali dan menunggu di sana. Jika Little Fishy selesai bermain dan kembali, setidaknya akan ada seseorang untuk membawanya kembali ke Pulau Terapung. Tapi jangan khawatirkan kalau dia ditangkap oleh Ya Fei. Karena kamu sudah tahu kecepatan yang dimiliki oleh Little Fishy, dan Ya Fei sudah jelas tidak memiliki kemampuan untuk menangkapnya, ucap Qius Hui Fuyan. Setelah berbicara, Qius Hui Fuyan juga tidak bisa membantu mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat ke langit. Dia kemudian dengan ringan menghela nafas. Malam ini benar-benar tidak tenang, gumam Qius Hui Fuyan. Wush! Setelah itu, dia melompat maju dan seperti cahaya, dia bergegas ke kejauhan dan menghilang. Pada saat yang sama, dia juga menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan meningkatkan jangkauan pendeteksiannya. Melihat itu, Chu Feng tahu kalau Qius Hui Fuyan terus mencari Little Fishy. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia merasa bahwa ucapannya itu ada benarnya juga. Jika Little Fishy benar-benar keluar untuk bermain, dan jika Chu Feng ingin menemukannya maka itu benar-benar akan sulit. Tetapi jika dia pergi bermain, itu berarti dia akan kembali. Dan jika tidak ada yang menunggu di Pulau Terapung ketika dia kembali, dia tidak akan bisa kembali ke Pulau Terapung. Dan hal tersebut malah akan menempatkannya dalam bahaya. Jadi setelah itu, Chu Feng tidak lagi membabi buta untuk mencarinya. Dia menggunakan keterampilan bela diri tubuhnya, dan terbang kembali ke Pulau Terapung yang mereka tinggali. Junior Wuking, apakah kamu melihat Little Fishy? Tanya Jiang Wanshi. Setelah kembali ke Pulau Terapung, Chu Feng menemukan bahwa Jiang Wanshi telah kembali juga.
Dan kemungkinan terbesar nih, Qius Hui Fuyan jugalah yang mengirimnya kembali. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Jiang, jangan terlalu khawatir. Aku percaya bahwa Little Fishy akan segera kembali. Aku akan menunggunya di pulau saja. Tidak apa-apa jika kamu ingin menunggunya di pulau. Lagi pula, gadis itu memiliki banyak kemampuan. Bahkan aku sendiri tidak yakin, apakah dia akan kembali dengan cara terbang di udara atau tidak. Jika dia melakukannya, dia pasti akan langsung kembali ke pulau ini. Pada saat itu, maka senior segera turun dan beritahu aku, ucap Chu Feng. Junior Wuking benar, balas Jiang Wanshi sambil mengangguk. Setelah itu, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melompat dari pulau terapung, dan mendarat di atas permukaan laut berwarna darah. Chu Feng berdiri di atas laut itu. Karena pada awalnya, dia hanya ingin menenangkan hatinya sambil menunggu Little Fishy. Namun dia juga tidak berdaya, karena itu adalah area pusat lautan darah abadi. Dan setiap orang yang ada di laut ini, mereka semuanya tinggal di daerah itu. Karena ada kelainan yang muncul di langit, teriakan dan desahan terdengar di mana-mana, bahkan terdengar juga suara tangisan dan jeritan yang menakutkan. Dipengaruhi oleh keributan, Chu Feng juga tidak bisa untuk tidak melihat langit malam. Ratu, meskipun fenomena ini cukup aneh, bahkan itu lebih menyusahkan. Apa sebenarnya itu, apakah kamu tahu, tanya Chu Feng. Chu Feng dengan hati-hati memeriksanya, dan juga menemukan bahwa itu terlalu aneh. Samar-samar, fenomena itu membuat orang gelisah. Jadi dia tidak merasa, bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat oleh kelahiran dan keturunan dari tubuh ilahi. Hehehe, meskipun aku telah melihat banyak hal, tapi aku selalu tinggal di dunia roh asura. Untuk situasi saat ini, itu juga merupakan pertama kalinya aku melihatnya. Daripada kamu dan aku menebak-nebak, mengapa tidak menggunakan mata surgawi dan mengamatinya? Balas si ratu sambil terkekeh, dan dia tidak langsung menjawab pertanyaannya. Mendengarkan itu, tanpa berlama-lama lagi, Chu Feng juga menggunakan mata surgawinya. Seketika, tatapannya seperti pedang. Dan ketika dia melihat kembali ke langit, kulitnya sangat berubah. Dengan mata surgawinya, dia benar-benar menemukan beberapa masalah. Dalam perspektif orang biasa, mereka hanya merasa bahwa ujung-ujung air mata itu, mereka hanya mirip dengan jari-jari yang membuka air mata. Sehingga mereka merasa bahwa, ada seseorang yang menggunakan tangan mereka untuk merobek langit. Tapi dengan mata surgawi Chu Feng, dia benar-benar melihat sebuah gambar yang samar. Meskipun gambar itu cukup tidak jelas, dan seseorang bahkan tidak dapat menentukan apakah itu asli atau palsu, tapi gambar itu memang sebuah tangan besar yang telah menembus dan mengarungi langit. Ini, bagaimana ini terjadi, seru Chu Feng. Melihat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa tetap tenang, dan tidak bisa menahan rasa takutnya juga. Terlepas dari seberapa kuatnya para kultivator, mereka selalu ada batasan. Meskipun mereka bisa berjalan di udara dan melewati lapisan awan putih, tapi mereka tidak pernah bisa menyentuh bintang-bintang dan bulan, apalagi ruang yang berada di atas bintang-bintang dan bulan. Pada saat ini, itu benar-benar ada sepasang tangan yang merobek langit di lokasi itu. Bagaimana mungkin Chu Feng bisa terus mengumpulkan keberaniannya? Dia masih tidak bisa membayangkan seberapa besar tangan besar itu, dan kekuatan apa yang terkandung di dalamnya untuk bisa merobek langit. Chu Feng memang mampu membayangkan keseluruhan wilayah Laut Timur yang sangat luas ini, itu menjadi benar-benar musnah bukan karena keturunan tangan besar, tapi melainkan dari tekanan satu jari itu saja. Kedua tangan itu terlalu mengerikan. Saking menakutkannya, sehingga mereka melampaui jangkauan pemahaman Chu Feng. Pemilik tangan-tangan itu pastilah jauh lebih menakutkan, dan benar-benar memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Pada saat itu, Chu Feng yang tidak percaya pada keberadaan dewa, dia untuk pertama kalinya menghubungkan tangan-tangan itu dengan sebuah kata. Yaitu, dewa, mungkinkah mereka menjadi tangan dewa? Pikir Chu Feng. Itu adalah pertanyaan terbesar saat ini di hati Chu Feng. Ratu, apakah kamu melihatnya?
Chu Feng buru-buru bertanya pada ratu sambil ketakutan. Ketika mereka berbagi penglihatan dan pendengaran, hal-hal yang dilihatnya juga bisa dilakukan si ratu. Melihat hal ini, itu mungkin tidak palsu, balas si ratu. Pada saat itu, nada bicara ratu pun menjadi sangat serius. Bahkan kenakalannya yang dulu tidak ada lagi. Raru, apa maksudmu? Jangan bilang padaku bahwa ilusi di antara air mata itu benar-benar nyata. Tanya Chu Feng. Chu Feng mulai menjadi lebih takut, itu setelah mendapatkan jawaban dari ratu. Jika ini adalah sebuah keberuntungan, maka itu tidak akan menjadi sebuah bencana. Jika ini adalah bencana, maka itu tidak dapat dihindari. Tidak ada gunanya khawatir tentang hal itu, ini ketika kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya berharap bahwa terlepas dari keberuntungan ataukah bencana, itu tidak akan ada hubungannya dengan kamu, balas si ratu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, si ratu terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan sekelas ratu agung saja agak takut, tapi dia bertindak seolah-olah tidak ada yang ditakutinya. Ketika bahkan si ratu menjadi serius seolah-olah dia takut, Chu Feng mulai menjadi lebih gelisah lagi. Dia selalu tahu prinsip masih ada pria di atas pria, dan masih ada langit di atas langit. Tetapi ketika dia benar-benar melihat kekuatan yang luar biasa dari atas langit, Chu Feng tanpa sadar merasakan ketakutan dan kecemasan. Jika semua yang ada di langit saat ini adalah nyata, maka Chu Feng dan orang-orang dari wilayah Laut Timur seperti para ahli dewa bela diri, raja bela diri, dan bahkan kaisar bela diri sekalipun, mereka semua masih terlalu kecil. Karena saking kecilnya, sehingga mereka tidak lebih besar dari debu. Apakah jalan kultivasi bela diri benar-benar tak ada habisnya, dan juga tidak terbatas? Melampaui 9 surga, apakah benar-benar ada eksistensi yang memiliki kekuatan para dewa untuk mengoyak langit? Apakah yang disebut dengan tuan kultivasi bela diri, dan juga ahli tak tertandingi di wilayah Laut Timur di mata mereka semua, itu jauh lebih rendah dari debu, dan bahkan kurang layak daripada kentut? Yey yey yey, kakak laki-laki. Teria Little Fishy. Nemaun tepat ketika Chu Feng tenggelam dalam keterkejutan itu, suara yang manis dan lembut terdengar tanpa henti dari kejauhan. Mendengar suara itu, suasana hati Chu Feng langsung meledak dalam kegembiraan. Kekhawatiran dan kegelisahannya pada saat sebelumnya, itu telah menghilang seperti hembusan asap, dan dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke arah dari mana suara itu berasal. Memang benar, dia melihat gelombang lurus meledak ke arahnya dari permukaan laut. Dan pada akhirnya, seorang anak kecil yang lucu melompat keluar dan muncul di depan Chu Feng. Dia segera melompat ke pelukan Chu Feng, dan dia tidak lain adalah Little Fishy. Fishy kecil, akhirnya kamu kembali. Ucap Chu Feng. Sar Chu Feng melihatnya, hati tegang Chu Feng akhirnya menjadi rileks. Dia sama sekali tidak menyalahkannya, dan yang dia miliki hanyalah kebahagiaan dan hati yang tenang. Hehehe, kakak laki-laki, apakah kamu khawatir tentang Little Fishy? Little Fishy bertanya dengan cerdik, dan tidak juga sadar saat dia berkedip. Tentu saja aku khawatir, Little Fishy adalah malaikat bagi Big Brother. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir ketika malaikatku pergi tanpa diketahui? Jawab Chu Feng. Chu Feng berkata sambil terkikik, itu saat ia mengusap rambut hitam legam Little Fishy. Dia benar-benar menyukai gadis kecil itu, sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Hehehe, kakak, Little Fishy harus pergi, kata Little Fishy secara tiba-tiba. Pergi, kamu mau pergi kemana, balas Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pergi ke tempat lain untuk bermain. Little Fishy sudah cukup puas bermain di sini, kata Little Fishy sambil tersenyum. Lalu, kapan Little Fishy akan kembali? Tanya Chu Feng. Kembali ya, aku pikir aku tidak akan kembali lagi. Little Fishy tidak akan kembali bermain, di tempat di mana ia telah cukup puas bermain. Little Fishy ingin pergi ke tempat yang lebih baik untuk bermain, kata Little Fishy. Lalu, Little Fishy, kapan kamu akan pergi? Tanya Chu Feng.
Tentu saja sekarang juga, jawab Little Fishy. Apah, sekarang juga, seru Chu Feng. Little Fishy menganggukkan kepalanya dengan tegas. Entah kenapa, ketika dia memandangi gadis kecil yang imut di depan matanya, dia merasa hatinya menjadi sakit. Itu karena, dia benar-benar akan merindukan Little Fishy. Meskipun mereka hanya bersama untuk waktu yang sangat singkat, tapi di dalam hatinya, Chu Feng sangat menyukai anak itu, dan dia ingin melindungi anak itu. Namun sayangnya, Chu Feng hanya bisa memikirkan pikiran itu. Karena dia juga tahu, bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi anak itu. Jadi, itulah alasan mengapa dia tidak berbicara untuk memintanya agar tetap di sisinya, dan juga tidak mengatakan kalau dia ingin menemaninya. Chu Feng sebenarnya sudah tahu, bahwa Little Fishy mungkin hanyalah seorang pengembara dalam hidupnya. Karena sangat mustahil bagi seorang gadis istimewa seperti dia, itu untuk selalu tinggal di sisinya. Selain itu, Chu Feng sendiri memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia sendiri memiliki tanggung jawab besar yang ada pada dirinya. Dia tidak bisa selalu membawa seorang gadis, itu untuk mengalami penderitaan bersamanya. Meskipun Chu Feng tahu mereka akan berpisah pada akhirnya, tapi dia tidak berharap itu akan datang begitu cepat. Kakak, Little Fishy punya hadiah untukmu. Ucap Little Fishy sambil terkikik, lalu membentangkan tangannya. Sebuah kalung muncul di tangannya yang cantik dan lembut. Ketika Chu Feng fokus pada itu, dia menemukan bahwa kalung itu benar-benar menarik. Itu adalah tali jerami biasa, yang diikat di sekitar batu kecil berwarna hitam. Melihat dengan cermat, terlepas dari apakah itu tali atau batu, itu tidak ada hal khusus tentang mereka. Keduanya adalah benda normal pada umum. Tidak hanya kedua benda itu biasa, bahkan ikatan talinya juga sangat kasar. Ini dibuat oleh Little Fishy secara pribadi. Apakah itu terlihat bagus? Little Fishy bertanya dengan bangga, itu ketika dia meletakkan kalung batu di tangannya yang ditangkupkan. Ini sangat bagus. Aku tidak pernah berharap kalau Little Fishy aku yang begitu gesit ini, ternyata bahkan bisa membuat kalung sendiri. Jawab Chu Feng. Meskipun dibuat dengan buruk, tapi bagaimanapun juga, itu dibuat oleh seorang anak berusia 3 tahun. Maka secara alami, Chu Feng memuji tanpa henti saat dia menunjukkan penampilan yang sangat disukai. Hehehe, kalau begitu Big Brother, kamu harus selalu memakainya. Jangan pernah menghilangkan kalung itu. Karena kalau sampai hilang, Little Fishy akan marah. Ucapnya sambil menjejalkan kalung itu ke tangan Chu Feng. Karena Little Fishy harus pergi sekarang juga, jadi Big Brother juga memiliki hadiah untuk diberikan kepada kamu, ucap Chu Feng. Jumlah harta yang dimiliki Chu Feng kepadanya tidak terhitung, tetapi pada saat itu, ia dengan cermat memilih alas kaki yang indah, dan secara pribadi mengikatnya di pergelangan kaki Little Fishy. Tidak hanya alas kaki yang indah, dan itu juga merupakan elite armamen. Itu memiliki efek melindungi tuannya secara otomatis. Yey yey yey, hadiah yang diberikan Big Brother kepada Little Fishy sangat indah. Little Fishy sangat menyukainya, ucap Little Fishy dengan bangga. Meskipun dia tidak tahu apa itu elite armament, tapi dia saat ini melompat-lompat dan teruah melompat-lompat dengan gembira. Kemudian dia melompat ke air, dan dengan riang berenang di sekitar Chu Feng. Big Brother, Little Fishy akan pergi sekarang, ucap Little Fishy. Namun setelah beberapa putaran berenang yang tidak diketahui, Little Fishy akhirnya berhenti, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Feng. Selamat tinggal, kakak akan selalu merindukanmu. Balas Chu Feng dan tidak menahannya. Dia berdiri di permukaan laut, dan melambaikan tangannya pada Little Fishy yang berada-ada di laut sambil tersenyum. Fishy kecil juga akan merindukanmu. Kakak, selamat tinggal, ucap Little Fishy. Little Fishy melontarkan senyum menyilaukan ketika dia berkedip. Lalu dia pun berbalik, dan seperti putri duyung, dia segera berenang menjauh. Dengan suara riangnya seperti yey yey yey, dia menghilang dari garis pandang Chu Feng. Dia melihat ke arah kepergian Little Fishy. Hanya setelah beberapa saat, Chu Feng akhirnya tersenyum lega.
Dia membuka tangannya, dan sekali lagi memandangi kalung yang diberikan oleh Little Fishy padanya. Kemudian, dia meletakkannya di lehernya, dan menyimpan batu itu di bawah pakaiannya. Cerita berpindah. Adegan ini membentang di cakrawala yang luas. Ini mungkin tidak terkait dengan wilayah Laut Timur. Bahkan jika itu berhubungan dengan tempat ini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Jadi Feier, tidak perlu bagi kamu untuk takut, ucap Ya Zhongyun. Bersamaan dengan itu, di wilayah paling tengah lautan darah abadi, ketika Ya Zhongyun menatap ketidaknormalan yang ada di langit, ia menghibur cucunya. Meskipun Ya Fei memang takut oleh air mata, setelah beberapa saat menenangkan, rasa takut itu perlahan-lahan mulai menghilang. Terutama karena ketidaknormalan itu bertahan lebih lama, namun tidak ada yang luar biasa di sana. Setelah itu, dia akhirnya bisa lebih nyaman. Segera, dia berkata kepada Ya Zhongyun. Kakek, karena fenomena ini telah muncul begitu lama namun tidak ada yang terjadi, maka tidak perlu bagi kita untuk terus mengamati. Saat ini, ayo pergi dan rawat Daois Kyushui itu terlebih dahulu. Kalau-kalau dia mendapatkan berita dan tahu bahwa kamu telah datang ke Lautan Darah Abadi, maka dia mungkin saja secara diam-diam akan melarikan diri, ucap Ya Fei. Feier benar. Tidak peduli dinubuatkan untuk apa kelainan ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Mari kita pertama-tama berkunjung ke Putri Suci itu, dia adalah seseorang yang sudah lama tidak aku lihat. Ya Zhongyun juga mengangguk sambil tersenyum. Untuk menunjukkan kekuatan dan keagungannya, dia bahkan membawa sekelompok ahli kepulauan eksekusi abadi, dan pergi bersama ke kediaman Kyushui Fuyan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.